Hello, assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. So, dalam video kali ni kita cuba balon account 100 USD. Okay. Tapi kali ni saya pakai broker lain, saya pakai broker Just Forex. Just Market. Leverage samalah, still samalah macam FBS. Dia punya spread pun lebih kurang. Dan leverage pun lebih kurang 1 di 2000. So apa reason saya buy ni? So ni adalah setup DTC double bottom continuation. Okay. So double bottom continuation ni DBC. Setup DBC ni kalau korang tahu dia continue lah. Kalau double bottom kan buy kan, untuk buy kan, untuk setup buy dia akan naik buy macam tu lah. Tapi dia kalau continuation, dia tengah buy, price tengah buy ni kan, lepas tu dia drop, dia buat double bottom, dia naik ke atas, dia complete SOP dia, dia pergi ke area neckline, dia naik ke atas balik. So double bottom ni dia continue movement yang buy ni. Okay, so kalau DBC untuk buy lah, kalau DTC untuk sell. DTC ni double top, okay, dia tengah turun, price tengah turun, dia buat double top, drop bawah sampai ke area neckline, dia sell balik. So double top ni dia continue movement sebelah dia, which is sell. Okay, tu panggil DTC. Kalau ni DBC. Okay, so mana setup double bottom tu? Kalau korang tengok sini, kita nampak kita ada movement buy kan, kita ada movement buy. So kat sini kita ada double bottom. Okay, kat sini kita ada double bottom. Dan bila kita ada double bottom, bila kita ada double bottom ni, kepala kiri ni, kepala kanan, mana neckline dia? Neckline dia kat sini. Okay, so ada tak candlestick close atas pada neckline? Ada, nampak tu. So kat sini complete lah, double top ni complete. So sekarang ni price kita, sebabkan ni time frame daily, kita tak nak terus buy kat sini. Kalau buy kat sini tak ada reversal, memang cek penyakit lah daily pula kan. So kita tengok lah dekat sini. Dekat sini ada confirmation ke tak, kat bawah ni ada confirmation ke tak. So ada dua zone dekat daily, kat neckline satu, lepas tu dekat demand area sini, demand area daily satu. Okay, so kita tengok mana satu yang di reverse. So kita buka dekat lower time frame, kita pergi dekat lower time frame. Okay, macam dekat H4, dekat sini tadi tak ada reversal. Nampak price naik turun sini, nampak dia terus drop kan, tak ada reversal. So bila price sampai kat sini pula, sampai dekat area demand daily tadi, apa yang dia buat, ada reversal kat sini. So kalau korang tak nampak, dekat sini sebenarnya ada double bottom yang baru. Okay, kat sini ada double bottom yang baru. So kita buka lah time frame 15, kita tengok ada tak double bottom yang baru. Macam dekat L15, dia bukan buat double bottom, dia buat QM. Nampak eh, kat sini kita ada low, high, lower low, higher high. So kat sini kita ada QM. Price dah sampai dah pun ke area QM, dia turun, dia naik, dia turun, lepas tu dia membuat flag. Okay, dia buat continuation structure selepas dia buat impulsive pertama ni. Mungkin korang pening, tapi ni confirmation yang menunjukkan dia dah ready nak naik ke atas lah pada pandangan saya. So kalau buka dekat time frame H1, nampak lagi tak? Dekat time frame H1 tak jelas sangat. Kita buka time frame 15 lah eh. So apa reason saya buy kat sini? Buy kat sini sebab saya nampak dia buat flag lah. Dia buat flag, itu je lah. Okay, ni buy, dia buat flag, berarti saya masuk buy. Then expectation akan naik ke atas. Okay, so dia, kalau dua saja, contoh dia boleh jadi macam ni. Ini saya tak buy lah sebab nampak sangat dia buat flag. Lepas dia drop, dia drop, dia pergi tak jauh daripada previous low kan, which is ni. Time ni saya masuk buy. Okay, tu sebab buy. So stop loss bawah ni lah, 1.6410. Macam sekarang ni full margin kan, full margin saya tak letak stop loss lah, saya biarkan je lah. Dia running. Okay, so sekarang ni setup dah ada, entry dah buat. Berapa layer tadi saya buat masa masuk? 3, 6, 9, 12, 13.5. So 13.5, ni kalau dia reverse sikit padam tu account ni. So kita tengok lah, sebab target saya sampai 1.6550 dekat area sini. Okay, sampai dekat kepala sini lah, dekat area sini. Kalau boleh lagi lebih, lagi tinggi dia pergi lagi best lah. Tapi bonus sekarang ni, ni point yang dia kena lepas. Dekat area previous support, dekat area QM sini, dengan dekat kepala QM. So 2-3 tempat ni yang saya akan patikan. Kalau ada tembus ni, saya akan fokus kepada sini. Kalau tembus ni, saya akan fokus ke atas sini. Okay, so masa sekarang ni 800 ni, 100 SD ni, saya target cuba growkan jadi 500 USD dulu. Sebab minggu ni saya tak rekod video. Minggu ni kalau ikutkan ada 3 kali saya full margin. 3-3 kali tu ada hasil, cumanya saya tak rekod je. So ini last kali, hari ni hari Jumaat, so saya rekod lah. Kita tengok jadi ke tak jadi untuk last hari Jumaat ni. Dan setup semua dah ada, dah tersusun elok. Lepas tu nanti kita tengok lah dalam beberapa jam kerja, kita tengok ada hasil atau tak untuk setup Euro UD ni. Alright,
Oh, itu dia guys, sudah terpacak sudah. Berapa pip sudah terpacak ini? Daripada bawah sampai atas 50 pip sudah. Okey, 53 pip kan. So sekarang ni kalau tengok daripada entry paling atas 42 pip. Okey, so apa yang boleh buat sekarang ni? Apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah kita set BE sajalah. Ah, dah tak ada apa dah. Ah, ni dalam channel ni saya ada kasi ni TP1 saya kasi tadi dah kena. So sekarang ni yang 1.6520 ni dalam channel saya tu tu TP2. 1.6560 tu tu TP3. So kita tengoklah bahawa sekarang ni dah boleh set break even. So kita set break even dulu. Okey, so kita set break even. Sekarang ni dah 100 jadi 500 USD. Macam saya target tadi, cumanya kita cuba hold jauh sikitlah. Okey, kita set begitu. 1.64 sebabkan minggu ni saya dah profit banyak. So biasanya kalau saya full margin, kalau dia naik banyak kan, kalau time tu saya belum tak ada hasil. Kiranya minggu tu saya tak ada hasil lagi profit full margin kan, saya akan close biasanya satu atau dua layer yang atas, dua atau tiga layer yang atas, yang bawah tu saya akan hold. Tapi masa sekarang ni sebabkan saya dah set up full margin jadi saja minggu ni, so saya rasa saya nak hold semua position saya. Okay, 1.6443 kita letak stop loss satu, kita letak BE 1 pip. Okay, so saya akan letak BE semua ni dulu. Lepas tu nanti kita tengoklah result macam mana. 41 42. Okay, ni sebab layer sikit je. 1.6439 40. Okay, kita letak CBE semua, 1 pip semua. Saya tak nak letak semua dekat setempat lah. Ini 36 tambah 1 pip lah. Okay, so kalau ada rezeki 100 jadi 1K. Betul tak? 64, 35, 36 juga. Kalau pakai komputer lagi cepat lah ni. Ni tinggal tukar-tukar macam tu. 35, 36 juga. 1.6435 juga. Yang atas ni last kali 1.6434. Okay, so itulah dia. Dah BE semua, so dah zero risk. So 100 USD ni saya tekan MC, confirm tekan MC sebab dah saya BE. So kita tunggulah, kita tengoklah macam mana dia punya pergerakan. Okay, sampai ke tak level yang paling yang saya nak sekali adalah dekat atas ni. Okay, level yang saya paling nak sekali adalah level kat atas ni, kotak kuning atas ni. Okay, kalau dia sampai, insyaAllah kita profit 1K lebih. Kalau dia tak sampai, kita BE lah, itu je lah. Okay, solution dia. Alright, so kita tunggu dalam beberapa jam kejap lagi. Sekarang ni baru 4 hour. Kita tunggu dalam beberapa jam, mungkin malam kejap lagi baru kita dapat hasil kot. Ataupun kemungkinan mungkin sampai Isnin minggu depan baru sampai, sebab hari ni Jumaat. So kita tengoklah dalam beberapa jam kejap lagi, nanti saya akan update balik. A few moments later. Itulah dia guys, pacak lagi guys, pacak lagi. Kita kena tengok pacak lagi guys. Berapa pip paling bawah 60 pip. Okay, dan saya rasa saya tak nak tamak lah. Saya rasa cukup kot, 100 jadi 600. Kan, minggu ni pun dah masuk ni sebenarnya dah langgar rule saya. Saya seminggu sepatutnya 3 kali saya target untuk full margin. Kuota untuk full margin 3 kali. So ini lebih daripada 3 kali dah. So saya close je nanti. Dan itu je lah untuk video kali ni. Semoga bermanfaat. Kita jumpa dalam next setup. Assalamualaikum dan ciao.